Jadi snare-nya di 2 sama 4 itu tangan kanan. Endingnya ya, terakhirnya maksudnya mau balik ke satunya lagi. Kita ulangi. Coba sekali lagi. Berikutnya, tadi kan ada ini. Ya kan? Dan awan IN atau itu dipindah yang tadinya kiri di snare pindah di bawah. Kan dia gini bang, kalau di drum normal itu agak susah. Soalnya microphone palmnya ada yang di sini, jadi dia ngambilnya gampang. Tangannya nggak cross, nggak nyilang. Dia ngambilnya gini. Kalau drum normal ngambilnya di sini.
ambilnya gini ya. Kesulitan pakai itu kan versinya Om Dian, kayaknya Mike Portal kalau nggak salah tuh ngambilnya pakai bass juga kayaknya. Ini sudah bisa sih. Versi Om Dian sendiri. Itu juga bisa sih, tapi ya sama aja. Aslinya ya, cuman jadi kalau kamu dengar itu pakai double stroke. Nah, itu pakai double stroke. Sembarang mau di variasi kayak gimana kan enggak masalah, itu enggak. Kalau misalnya kamu variasi banyak-banyak di situ juga enggak mengganggu player yang lain. Ya gitu nggak apa-apa, pakai double stroke ya. Nah, terus apalagi, jadi nggak apa-apa kamu rubah-rubah dikit, di variasi dikit, nggak apa-apa. Tak kecil tak.
pakai double snare juga ya. Kamu dengar bunyi itu pakai double stroke, nggak pakai single stroke. Kalau pakai single stroke bisa, cuman itu jarang banget dimainin drummer pakai single stroke. Jadi kebanyakan pakai double stroke. Oke. Sekali lagi, jadi kuncinya di double stroke ya. Nah, kalau enggak pakai single stroke dulu juga enggak apa-apa. Jadi single stroke-nya itu kan sepertiga dua pan. Jadi sepertiga dua itu satu ketuk 8 nada ya. Nah, kita pakai yang seper 16 aja, satu ketuk 4 nada dari dasarnya dari ini. Ya, yang dipukul sebelah sini. Oke. Di sini pakai tip, di sini pakai batang. Itu bedanya. Terus mana lagi, Bang? Lambat dulu, yang penting suaranya bagus, rim shotnya bagus. Nan.
drum utamanya dedededa, jadi sama lagi. Oke, feelingnya misalkan ding ta ding 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 1 and 2 and 3 and 4 and 1 ding ta ding 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 dis ding ding dis, gitu feelingnya. Coba feelingnya D-R-A-G, itu bunyinya kayak gitu. Jadi hampir kayak flam, tapi depannya dua nada sendiri kayak gini. Nah itu drag. Jadi itu, jadi one sebelum N, itu kan one N kayak gitu. Itu sebelum N ada dragnya. Paling belakang banget kan. Nah.
Oke, jadi 8 barnya kayak tadi. Yeah.